Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali dalam program Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Dari perakiraan berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku tanggal 25 November 2022 berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk esok hari tanggal 26 November 2022 berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir pada tanggal 27 November 2022 berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami menghimbau kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan perbaharui informasi cuaca.